Berikut ini cara untuk membatasi penggunaan data di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin membatasi, pertama silakan cek dulu berapa sisa kuota kalian. Karena kalau untuk membatasi itu kan harus tahu perkiraan berapa kuota yang tersedia. Selanjutnya kalian bisa tarik di sini. Ada data seluler ini, kalian tekan lama. Nah, setelah itu pilih yang ini, SIM berapa yang kalian gunakan untuk internet. Saya pilih SIM 2. Nah, di sini kalian lihat ada penggunaan data oleh aplikasi. Kemudian kalian pilih yang ini, icon gear yang di samping tanggal ini. Nah, kalian saat ini mengeset atau beli kuota pada tanggal berapa? Misalnya pada tanggal 4 kemarin. Nah, setelah itu setel peringatan penggunaan. Kemarin kalian beli itu sekitar ini ada MB, ada gigabyte. Silakan dihitung saja. Jadi ini hanya muncul ketika data mau habis, misalnya di 1,9 gigabyte atau kalian bisa tentukan berdasarkan megabyte. Kemudian setel batasnya di sini. Jadi kuota yang tersisa saat ini pilih oke, aktifkan. Misalnya sisanya 2 GB. Kalian bisa tentukan di sini mau pakai MB ataupun GB tergantung ketersediaan kuotanya. Nah. Jadi ini sudah kita set batasnya, apabila sudah mencapai 2 GB dia akan terhenti atau menutup yang namanya data seluler. Kemudian kalau mencapai 1,990 GB, dia akan ada peringatan muncul di sini. Jadi seperti itu cara setel yang namanya peringatan penggunaan kuota supaya tidak memakan pulsa kita. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.